pelek RCB pasang ke Tiger seri. Terus ya, terus sedikit tinggal finishingnya bos. Lah, tinggal settingan pengereman bos ya. Pelek asli, PNP atau bawaan Jupiter burung hantu. Depan tinggal pasang bos ya, yang depan tinggal pasang, hanya ada pergeseran dari kaliper, tentunya mengganti cakram dari Jupiter MX, sehingga kita buat pangkon untuk remnya ini guys. Yang belakang ini ya, yang belakang kita pakai knob gear dari yang ini ya. Nah, gear dan knob gear pakai Jupiter MX. Nah, ini loh. Ini pakai Jupiter MX. Nah, knob gear sama gear pakai Jupiter MX. Jangan lupa banyak yang kita butuhkan adalah karet gear ya guys ya. Karet gear. Ini bisa diaplikasikan juga ke motor Mega Pro series atau GL series. Oke, kita lanjut. Dan yang ini karena sistem pengiriman awal adalah cakram, kita pakai tutup dari Mega Pro series. Kenapa? Karena mudah, tinggal pasang aja tahanannya ini ya guys ya. Nah, ini loh. Nah, oke. Dan kita akan ganti pengeremannya dengan sistem lepas semua guys ya. Sistem pengereman cakram kita lepas semua, dan bahan-bahan diperlukan stang kayak gini sebagai pengait rim. Nanti kita las dalamnya sih ya, sini ya, dalam sini terus guys ya. Alat dulu ini juga, ini satu paket. Kalau ini lebih mudah, ini bisa untuk karet gear. Bosan ini ya, sosokannya ini bisa. Ini di shock ini guys ya, mestinya ada bearing yang lebih kecil. Pakai Mega Pro series. Pakai klaker 6003, kemudian disok bawa ke tukang bubut. Iyo, oke. Karena asnya ini lebih besar ya guys ya, 16 mili. Dan kemudian kita pakai gear Yamaha, knob gearnya tentunya Yamaha ya guys ya. Ini kalau aku pengen bubut mesti bisa ini guys ya. Ini bisa pakai kos-kosan klaker dari MX bisa, MX apa namanya, Vixen, dibawa ke bubut bisa ya guys ya, dengan settingan klaker 6004 layaknya motor Yamaha. Oke, tinggal pasang guys ya, stiker guys. Ini tinggal pasang ganti cakram Jupiter MX atau MX series, dan ini pakai pangkon sedikit ya guys ya. Usahakan lurus dengan selebor sehingga nanti ini mengikuti piringan kalipernya
mengikuti piringan guys ya, tinggal kasih ring atau pangkom ini biasanya kasih ring. Nah ini loh guys, dari sini kelihatan. Nah ini guys ya, kelihatan ya. Nah ini ya, ini loh saban kalau udah tahu. Ini loh. Oke yo, ini juga. Nah ya, ini juga. Dan untuk berbosan ya tinggal sesuaikan saja kanan ataupun kiri. Bearing pakai 6202 12 RS sehingga asnya pas kayak Supra GL, ataupun bisa pakai 6202 12 RS dengan bos-bosan atau shock tengah kelaker pakai Ninja variasi. Itu ya guys ya. Ini untuk penyetingan. Untuk yang lainnya sambung ada yang di pemasangannya guys ya. Monggo yang mau coba silahkan. Tidak ribet, sangat mudah dengan sedikit pengaturan. Yes guys ya.